Pemerintahan Desa Weilayap, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung salurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah, CPP, kepada 507 kelompok penerima manfaat. Dalam penyaluran bantuan beras itu dilakukan secara langsung di Aula Kantor Desa Weilayap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 8.30 tadi pagi. Berdasarkan pantauan koresponden media ini di lokasi pembagian beras, terlihat masyarakat sangat antusiasme dalam menerima bantuan pangan pemerintah tersebut, mengingat harga beras yang masih tinggi hingga mencapai harga Rp16.000 per kilogram. Kepala Desa Weilayap, Haji Syaiful Anwar menyampaikan bahwa bantuan ini disalurkan atas kerjasama dengan Badan Pangan Nasional untuk membantu masyarakat. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras selama 6 bulan ke depan, dan di Desa Weilayap sendiri terdapat 507 KPM, terangnya seusai acara pembagian bantuan. Ia berharap, dengan pembagian bantuan pangan pemerintah ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga beras dan ketidakpastian cuaca yang menyulitkan proses pertanian. Terima kasih. Jadi bantuan beras untuk KPM ini, untuk Desa Weilayap, sebanyak 507 KPM. Jadi sudah dibagikan oleh petugas, dibagi setiap waktu satu dusun. Ya. Kenapa demikian? Ya karena prosedurnya cukup rumit, banyak, sehingga terlalu sibuk petugas. Sekarang sudah merupakan hari terakhir, tinggal dua dusun lagi. Jadi tentunya harapan kita, sebagaimana harapan masyarakat, ya beras ini tetap datang, diharapkan. Ya. Cuma memang ada kendala, kadang-kadang ya ada di antara data yang dikirim, ya tidak ada di tempat ataupun sudah pindah, sehingga terpaksa diadakan pergantian ya. Oh, pengalihan ya. Ya, pengalihan. Nah, adapun pengalihan pun prosedurnya sama. Jadi kita mintakan data dari dusun tersebut, nanti akan kita seleksi tentunya yang sesuai kriteria. Ya, ya. Sementara itu, Kepala Bidang Kesra Desa Weilayap Putri menambahkan, di bulan Februari ini, Desa Weilayap sudah menyalurkan bantuan beras pangan tahap 2 sebanyak 507 KPM yang ada di 8 dusun Desa Weilayap. Semoga dengan bantuan ini, bisa mengurangi beban perekonomian warga Weilayap, sehingga bermanfaat bagi mereka di tengah himpitan harga beras yang semakin tinggi, ungkapnya. Ini tahap keduanya, untuk bulan Februari, berjumlah 507 KPM, semoga pembagian beras kali ini dan seterusnya berguna bagi KPM yang mendapatkan. Salah satu warga Dusun Malang Nengah Weilayap, Siti Nurjanah mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima, dan ia mengucapkan sangat bersyukur dapat menerima bantuan beras selama 6 bulan ke depan, meskipun jumlahnya hanya 10 kg, tetapi sangat membantu kami. Di posisi harga beras masih mahal nih, sangat membantu sekali. Ya diharapkan semoga sih program ini ya berlanjut lah Pak. Gitu ya. Meringankan beban kami. Okay. Semoga program bantuan ini dapat berlanjut dan juga saya ucapkan kepada aparatur desa, khususnya Pak Syaiful Anwar sebagai Kades Weilayap yang telah memperhatikan dan peduli terhadap warga masyarakat Desa Weilayap. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, pungkasnya. Dari Weilayap, koresponden Bintang TV Zainal melaporkan.